abang yang di gelap sebelah gitu ya? Nah, iya tau bro. Kemarin siang, aku liat di boncengan semalam. Astagfirullahaladzim. Kemarin saya juga liatnya bro. Pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Astagfirullahaladzim. Perempuan aja di boncengan bro. Itu suka main wanita ya? Ya, kayaknya seperti itu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Kalian ngapain? Enggak, Ustaz, ngapain? Kok kayaknya ada yang disembunyi antara kalian dua? Ini, Ustaz. Kemarin kami lagi kesal lihat tetangga sebelah itu. Dari mulai pagi, siang, sore, malam. Perempuan aja yang digoncengin, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tapi kan kita sedang berpuasa. Ngapain kita membicarakan keburukan orang? Lebih baik kita khusnujun kepada dia. Daripada kita sujud kepada dia, kita ini sedang berpuasa, memilikilah sifat khusnujun kepada seseorang. Tahu enggak, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia enggak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan pahala dari nahan lapar dan hausnya aja. Iya, Ustaz. Jangan ulangin lagi. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Berapa banyak orang berpuasa itu, namun dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, kecuali hanya mendapatkan pahala, kecuali hanya mendapatkan dari makanan. Lah, harus dan dahaga. Aduh. Namun, walaupun kita sedang melihat dia bonyok cewek. Itu kan hak dia, barangkali itu suatu pekerjaan dari dirinya. Mungkin dia seorang supir ojek online. Kita sedang berpuasa. Lebih baik kita khusnujun kepada orang, karena bisa jadi yang dibawa dia itu mungkin kakek, kakaknya atau adiknya. Kakeknya, boy. Kakeknya.